wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama gue Handika Pratama. Dan wih, gue udah kayak ninja nih. Gue pakai masker. Ini masker dari Cikara, perusahaan gue. Jadi gue bagikan masker ini untuk seluruh karyawan gue, untuk semua tim gue, supaya kalau memang mereka harus keluar rumah ntar, entah mau belanja atau gimana, mereka tetap aman karena mereka menggunakan masker. Karena saat ini keluar rumah kalau bisa menggunakan masker supaya lebih aman untuk pencegahan penyebaran virusnya gitu. Dan masker ini aman, tidak tebus. Dan hari ini gue harus keluar rumah sebentar, walaupun tidak lama, dan itu nggak jauh dari sini, dari rumah. Tapi gue tetap menggunakan masker SOP-nya supaya aman. Gue harus keluar rumah sebentar karena gue mau ke bengkel, gue mau ngeliat mobil Estilo gue, progresnya sudah sampai mana. Dan yang penting sebenarnya gue harus bawa parts-parts yang kemarin udah gue beli, karena parts itu akan segera diinstal di Estilo-nya. Nah, tapi gue belum tahu juga sih sekarang Civic gue udah sampai mana, apa namanya, perkembangannya. Dan kita langsung aja menuju ke bengkelnya. Let's go. Ini berantakan banget nih. Tadi habis bikin video spesial 100.000 subscriber, dan video ini pasti udah tayang waktu video ini ditayangin. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di dalam mobil, dan kita sekarang menuju bengkel. Kebetulan bengkelnya nggak begitu jauh dari rumah gue, ini di Maps cuma 17 menit, dan jalanan kosong banget. Ya, di luar ini hari Minggu. Sebenarnya hari Minggu sore biasanya lumayan rame sih kalau hari-hari biasa ya, karena orang-orang pasti pada jalan-jalan. Tapi sekarang dengan adanya pembatasan berskala besar ini, mereka pada di rumah rata-rata. Bagus sih. Dan gue lihat mayoritas ya, mungkin belum 100%, tapi bisa dibilang 80-90% para-para pengendara, itu baik sepeda motor, itu pada pakai masker sih. Kan udah pakai masker, gue berhenti beli kopi kenangan, tapi dikasih dua. Beli satu digratisin satu, alhamdulillah rezeki. Lalu gue pakai masker, nggak kelihatan. Tapi mereka nyiriin gue dari mana ya? Oke, kita sudah sampai bengkelnya, dan ini ada Estilo langsung nih. Dan ada teman kecil gue. Kita dari Jawa aja tosnya, bro. Kalau nggak tosnya gini dong, kaki. Tosnya kaki. Sehat ya, Bud? Sehat. Ternyata bengkel gue deket rumahnya dia, padahal gue udah lama banget nggak ketemu dia nih. Kita main ke dalam ya. Mobil gue kayak udah dibongkar-bongkar. Ini ada Estilo juga nih. Oke, sekarang kita lihat mobilnya ke dalam. Sudah sampai di bengkelnya. Oh, ini ada Estilo juga nih. Ini Estilo orang nih. Gati Motorsport. Kita lihat ke dalam. Ini dia mobil gue. Wow. Oke. Sudah trondol, mesinnya udah turun semua. Hah? Hey, Pak Bos. Tosnya pakai kaki, Pak Bos. Tosnya pakai kaki. Ya. Waduh. Ini dia nih mobilnya nih. Nanti kita bakal nanya-nanya nih sama Mas Tis, kira-kira mobilnya sudah diapakan saja. Betul. Mantap. Ada Instagramnya nggak? Ada Simbapur Girits. Simbapur? At Simbapur Girits. Ntar gue masukin di sini ya, biar banyak netizen yang pesan. Mantap, bah, thank you ya. Ini dia mobil yang, aduh,
Ini gila banget nih, Mas. Ini gila banget nih. Mobil ini velgnya aja lihat dong. Bet. Gokil. Ini detail banget sih. Oh, ini leadernya gua udah diganti. Oh, gokil. Radiatornya sama Koyorat, sama kayak punya gue. Mantap. Kalau mau beli sih ya. Dan nah, saya beli ini kemarin, Mas. Apa? Sok ini loh. Sok cup. Heeh, jadi naiknya jadi enggak perlu di bumper sok. Heeh, enggak perlu di tongkat-tongkat lagi. Berarti saya tutup. Iya, tongkatnya jadi enggak perlu ada. Karena saya mau ngambil satu mobil lagi buat mainan. Oh. Gitu. Sama. Jadi, hah? Nanti tetap ujung-ujungnya kesini juga. Ujungnya kesini juga, tapi lagi di iniin, nah, lagi dipikirin proses. Berarti ini sekarang yang lagi dilakuin apa ini, Mas? Proses restorasi engine bay. Untuk proses yang seperti mungkin. Nah, ini masih prosesnya lagi dikerop semua, kerop total. Jadi cat yang lama dibuang semua. Oke, cat yang lama dibuang semua sampai semua, lapisan sampai paling dasarnya ya. Betul, sampai kelihatan kaleng-kaleng. Kaleng berarti ini dari sini juga kelihatan ya kalau ada yang keropos, ya, ada yang apa. Ya. Tapi ini kayaknya enggak ada yang keropos ya. Apa proses clean itu kan panjang gitu. Panjang, betul. Kabel-kabel udah ngumpet, udah pindah jalur. Oh, udah pindah jalur. Kabel-kabel sudah ngumpet. Ya. Cepet juga ya, seminggu udah pindah jalur tuh kabel. Oke. Okay. Berarti nanti sampai sini dicetain, Mas, dirapiin. Ya, sampai sini. Oke. Ini semua ini ya. Nah, ngilangin karat juga kan? Iya, sekalian buat ngilangin karat ya. Ini ya, headernya ya? Ini yang kemarin kan karat ya? Karat, oh. Cat yang nanti bakar, pakai cat yang high temp. Oh, jadi kalau kena panas dia nggak akan masalah? Otok. Oh, oke. Pakai samurai plat. Samurai plat itu buat bentukan. Samurai plat? Standar Indonesia memang tidak ada, adanya di EG. Ya, di EG 6. Ini biar nggak pecah juga ya? Nggak pecah. Oh, ini penting banget nih. Penting banget. Ini sepele tapi, aduh. Tapi fungsional sekali ya. Oke, ini AC-nya ngumpet, jadi kurang lebih nanti AC ada di bawah ya. AC ada di bawah. Iya. Jadi line clean semua. Iya, clean semua ya. Oke, teman-teman, ini dia progres Estilo gue, memang sudah cukup signifikan. Walau pengerjaannya memang masih di dalam engine bay atau kabin mesin, karena memang pekerjaan di kabin mesin inilah pekerjaan yang paling lama. Detailingnya harus benar-benar diperhatikan. Seperti mengerok cat yang ada di kabin mesin sebelumnya, benar-benar sampai sudut-sudut dari kabin mesinnya harus dikerok sampai terlihat kalengnya. Sehingga nanti ketika naik cat, semuanya akan mulus dan sangat bagus. Nah, di beberapa sudut dari engine bay-nya sudah ada yang mulai diepoksi. Jadi sebentar lagi kayaknya bisa naik cat nih. Dan ada kabar yang mengembirakan juga, di mana kabel-kabel yang tadinya warawiri di dalam kabin mesin sekarang udah nggak ada nih. Semua sudah ngelingker melalui fender dari mobil ini. Dan beberapa parts lainnya juga sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan nih. Seperti cross member, arm, dan header juga sudah dicat dan sudah rapih banget dan dilapisi dengan cat yang high temp, di mana cat tersebut kuat walaupun mendapat temperatur yang sangat tinggi, jadi catnya nggak bakal ngelotok nih. Nah, untuk sektor mesin sudah mulai dikerjakan atau dirapihkan. Kira-kira gue bakal pakai mesin apa ya? Jadi gimana, Mas? Saya mau ganti kaca baru. Kaca ini mau Mas beli ya? Ini asli. Yang asli aja. Kalau enggak, komek aja sekalian. Kompor. Sialan emang nih.
Estilo ini estilonya ada dua. Ya, estilo Pro Max B18. Gila. Nama gempar dah. Sebenarnya itu punya Mas Yes, titipin saya. Kesini bawa estilo merah. Karena bengkelnya penuh, jadi itu mau diapain lagi estilo merah, Mas? Ngeri. Gila. Ini orang-orang yang sebentar-sebentar swap engine ini pada dapat duit dari mana sih? Itu loh yang saya bingung loh. Ini yang dibahayakan kalau main ke bengkel. Ini apaan nih? Coilover ya. Maksudnya dikeluarin biar biar pakai. Ini komplek. Komplek ya? Waduh. Pet, umpetin biar dapet. Iya. Ya wes, Mas Is, thank you banget ya. Sama-sama. Mobilnya, semoga prosesnya berjalan lancar. Terus, update ya, gimana-gimana. Apa tuh? Iya, Pak. Bener, thank you, Pet. Coba liat. Weh, cakep. Oke, gengs. Segitu dulu videonya, dan gue harus segera pulang karena tadi gue janji keluar rumah gak lama-lama sama orang rumah. Sekarang sudah jam 4:30 sore, dan gue akan segera pulang. Thank you banget buat yang sudah nonton. Nanti progres selanjutnya akan gue update segera. Mobilnya sekarang mau pengecetan kabin mesin atau engine bay. Terus nanti setelah progres itu gue akan mampir lagi ke bengkel, gue liatin progres saat mesinnya naik gitu. Dan mesinnya tadi lagi dirapi-rapiin, bloknya, silindernya semua lagi dibersih-bersihin. Ya pokoknya nanti progres selanjutnya gue pasti akan videokan. Oke? Yaudah, videonya sampai di sini dulu, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan thank you banget yang udah nonton sampai habis. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu-perlu amat. Oke? Stay at home. Oke? Sehat-sehat terus ya teman-teman. Salam buat keluarga. Semoga keluarga juga diberikan kesehatan. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.